Inilah pameran Jackbook Fair yang sedianya akan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di JCC Senayan. Namun Ahok tiba-tiba membatalkan peresmian pameran karena saat meninjau harga buku dan perlengkapan sekolah ternyata lebih mahal dari harga di pasaran. Gubernur pun marah dan menyarankan agar para orang tua untuk tidak membeli buku dan perlengkapan sekolah di pameran ini. Saya kan orang dagang. Tahun lalu yang datang ke pameran hanya 350.000. Kalau saya kasih tambahan 489.000, harusnya jualan lebih banyak, bisa kasih potongan harga lebih besar. Tapi apa yang terjadi di pedagang sini? Otaknya juga muter nih yang pameran di sini. Tidak usah orang lain belanja saja, saya sudah mendapat pembeli melebihi tahun lalu 489.000 orang. Dan ada salah komunikasi dari para guru, dan guru ini baik. Kalau tidak belanja di sini, maka tidak dikasih KJP lagi. Padahal barang di sini yang dijual kurang ajar. Harganya lebih mahal daripada pasar. Betul apa Bapak Ibu? Ini mohon maaf Pak Tatar, Pak Tatar mau lebih murah, bohong. Saya pegang ini. Saya kecewa sekali. Maksud saya ini menolong anak-anak itu supaya akhir tahun pelajaran ada sisa uang. Kan udah untung dikasih 489.000 pembeli, kenapa masih dimahalin? Nah ini menurut saya kurang ajar. Agar para pemegang kartu Jakarta Pintar mendapatkan perlengkapan sekolah dengan harga murah, Gubernur DKI rencananya akan menggandeng para pemilik toko buku. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One, mengabarkan.